Bermain tubing di aliran Sungai Cipelang yang berada di kawasan objek wisata Ponokalimun, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, menjadi tempat favorit untuk wisatawan menghabiskan libur panjang. Keseruan bermain tubing hingga terbalik dan menyangkut di bebatuan menjadi daya tarik memacu adrenalin bermain di sungai. Wisata tubing ini mulai banyak dikenal warga untuk mengisi liburan. Tubing ini menyusuri sungai dengan menggunakan ban bekas, membuat permainan ini dapat memacu adrenalin dengan memanfaatkan aliran Sungai Cipelang. Jeram-jeram yang deras serta banyaknya bebatuan membuat permainan ini semakin menantang. Tak usah khawatir, permainan ini aman bagi anak-anak maupun orang dewasa karena setiap jeram dijaga oleh petugas rescue yang sudah terlatih. Sejumlah pengunjung pun merasa puas akan objek wisata ini. Selain murah, lokasinya yang mudah terjangkau serta udara yang sejuk. Nah, kami memilih di sini adalah karena kearifan lokal Sukabumi ternyata destinasinya cukup lumayan bagus. Berawal kami dari Sukabumi itu udah beberapa kali di tempat-tempat wisata. Ini adalah mungkin yang kesekian kalinya. Ini yang belakang. Tantangannya apa? Sakit badan. Sakit badan. Sulit nggak? Ada kesulitan nggak? Nggak sih. Nggak. Udah sering main gini atau baru? Baru pertama. Baru pertama. Rame, seru. Terus, ya, menegangkan lah. Menegangkan ya? Iya. Sempat gimana? Sempat terbalik atau macet? Iya, sempat terbalik, tenggelam dua kali. Dua kali. Aja. Tapi kesulitan ya, tadi kan sempat jatuh atau gimana? Iya, sempat jatuh sih. Sementara Aang Sundara, pengelola wisata Pondok Halimun Tubing River, mengatakan bahwa pengunjung jangan khawatir karena standar pengamanan untuk bermain tubing di wisata ini sudah teruji. Pengunjung wajib menggunakan peralatan keamanan seperti helm serta pelampung. Wisata tubing di PH itu sangat sangat pesat sekali ya, karena memang Ponokalimun itu salah satu objek wisata alam yang memang sudah dikenal dari dulu. Di sini ada salah satu sungai namanya Sungai Cipelang. Ini sangat menarik untuk kita kelola jadi sebuah olahraga tubing. Untuk dapat menikmati wisata tubing ini, pengunjung cukup membayar Rp20.000 untuk anak-anak dengan jarak tempuh 200 meter. Sementara untuk dewasa, paket Rp70.000 dengan jarak 1 km. Masuk kawasan wisata Ponokalimun, wisatawan dapat menggunakan akses yang sangat mudah. Dari pusat kota Sukabumi ke arah Slebintana dengan jarak tempuh sekitar 7 km.